rendang lebih sari itu? Lebih sari ada satu itu 9.000. Ya. Kalau yang puluh sari itu cabut. Ya. Kalau yang nangka? Nangka itu untuk kamu apa ya? Ya. Wangsadipa? Wangsadipa itu zaman dewasa. Jadi misalnya ada tulisan gitu? Iya, ada wangsadipa, ada mengsari. Ini yang banyaknya tambahan sih. Ada kegiatan outdoor nggak? Nggak terlalu sih, paling kita bikin sendiri aja. Itu kalau misalkan kita mau kumpul gitu, tempat kumpulnya juga mana ya? Di area sih, bawah dan itu survei dulu gitu, kan? Sekarang juga ada grup di kampung mau lihat seperti apa. Sekarang kita lagi ada di Sari Atar. Mau nanya-nanya dulu, abis itu survei ya. Kalau ini paket permainan dengan ada pemandu dari kami. Ini kurang dari 20, hanya 13.000 per orang. Mobil udah sampai ya, kalau masuk belakang bis kalau belakang bis ini tuh udah punya sewa udah alatnya 4 item ini permainannya pinball ini ada sepak bola juga pantai ini flying fox ada di area rekreasi itu 15.000 per orang. Di sini ada wall climbing plus flying fox untuk anak-anak di dalam, semua di area sini. Yang terpisah itu yang di area hotel itu yang ini sama paintball, yang lainnya di area rekreasi. Oh ya, yang tanda ini ada di sini. Paling yang ini aja sih ya, flying fox ini, sorry yang di rekreasi itu. Yang lainnya lebih cenderung di area hotel. Oh, posisinya. Kalau rekreasi paling ada wahana ada perahu dayung, kuda tunggang gitu nanti di sana ada. Untuk kapan nih cari? Sebulan. Biasanya di sebulan naik. Kan gue udah wadahnya bukan naik. Itu kalau misalnya dia tahu gitu kita mau bingungnya kemana sih? Ya nanti kita ketemu sih. Biasanya sih kalau grup ya, sewa tenda biasanya itu per meternya kalau tenda payung dia tenda ajakan sama kali 19.000 ini udah plus pelakon. Terima kasih ya. Ya Pak Agus. Ya. Agak gimana? Oh iya, emang jam 7 tadi sih? Tadi sih oke jam 7 katanya. Tadi kan jadwal sebelumnya jam 6. Ya gak apa-apa lah jam 7. Dia ke atas dulu katanya. Anggun perahu. Maaf. Ya, sekali ya. Memang kemungkinan agak telat sih mereka, Pak. Jam tujuan. Oke. Okay. Ya, tadi sih udah saya konfirmasi. Mereka udah sudah sampai tujuan ke atas. Ini untuk
kalau misalnya kita datang ke bus, terhitung anak di dalam plus bus kan, gitu kan? Tapi terhitungnya sih yang masuk nanti itu. Oh, terhitung per anaknya? Bis, gitu ya. Per anaknya. Karena anak kan dihitung semuanya. Bisnya kecil. Kalau kotak tiket sementara juga boleh dari minus ini. Kalau tiket masuk, kreasi, bisa aja. Nanti diakumulasikan setelah masuk semua. Juga nanti gak ngantri tiket langsung. Jadi nanti langsung kemana lurusnya? Langsung-langsung aja. Jadi lurusnya pada saat penyelesaian pembayaran dengan saya. Oh gitu. Nah, digunakan tiket itu tadi. Jadi bedanya nanti tiket anak, tiket dewasa, dua macam. Kayak tadi itu 1.400 ya kayak di sini. Ya, tetap tiket sendiri. Nanti setelah itu dihitung, setelahnya baru diklaim. Kalau yang anak setengahnya ya, yeah. Orang dewasa memang full ya. Full. Kalau lebih terlalu baju ya, kita nggak. Biasanya suka nggak ngerti, apalagi kalau bukan kayak gini. Iya sih, lama. Tapi nanti lebaran juga. Lebaran kayaknya lumayan lah. Berarti nanti langsung masuk aja ya dari sini? Iya. Tinggal di lokasi tertentu kan nanti pilih dulu lokasinya aja. Peralatan sih sudah siap kita semua. Tidak apa-apa. Tidak apa. Berarti memang tidak ada lokasi yang. Datang. Tidak. Kayak sekarang memang macet tuh gua juga. Tapi nggak ada pulang. Kita 24 jam. Cuma agak belakang itu lampu-lampunya udah berkurang. Jadi untuk hari ini kembalikan di kampus. Kalau intinya nggak ada yang masih gambar, misalkan di sini ada yang ada nggak saya print out? Saya ambil ya. Itu ada konsumsinya? Biasa setelah video?